Tengah kerja. Adakah anak anda kerap bermain dengan handphone? Dan apakah kesannya terhadap perkembangan anak anda? Senang menonton Celoti Si Manja bersama Lactagrow dan saya Yasmin Hani. Okey, topik pada hari ini, teknologi dan anak-anak. Memang ramai ibu bapa boleh kongsikan pengalaman yang sama dengan Hani. Okey, pada mulanya apabila Hani gunakannya lah, tablet ke, iPhone ke, iPad ke, untuk anak bila dah merengek dalam kerusi, dalam kasih. Lepas tu kononnya nak suruh dia diam. Ataupun guna masa dia tengah makan bila dia tak boleh duduk diam. Lama-kelamaan dah jadi satu tabiat. Satu masalah pula. Tetapi ada juga kebaikannya. Okey, hari ini kita akan berkongsi pengalaman bersama dengan seorang pelakon yang bermula berlakon daripada umur dia 11 tahun lagi dan sekarang berumur 24 tahun. Very young mother. Okey, beliau juga pernah menjuarai Fear Factor Malaysia musim kedua dan sekarang mempunyai dua orang cahaya mata. Tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan Erin Malik dan Aisyah. Hello. Apa khabar? Mama lama sangat tak jumpa. Lama. Ya. Hai, baby. Hai, salam, Aunty. Salam. Salam, Aunty. Alah, Chai. Chai, Aunty nak jom. Come, have a seat, come. Come, alah, so cute. Wanginya bau. Dia ada pakai perfume ke? Tak adalah. Ah, tak? Bau mami. Mami. Yes, bau mami ni. Memang bau mami. Lama tak nampak Erin di kaca TV. Mana mesti pakai. Berapa lama dah agaknya? Almost 5 years. 5 years? Uh-uh, memang sengaja atau macam mana? Bukan sengaja lah. I need actually we need a break sekejap lah je kan. But lama-lama macam dah tak boleh lah lepaskan. Oh, faham. You sebenarnya hands on mother lah. You memang buat semua sendiri dengan anak-anak. Semua sendiri. I tak ada helper. Kemas rumah, masak, anak-anak semua sendiri. I ada part time maid lah just to clean up the house. But with them tak ada, semua sendiri. Just me and my husband. Wow. Gosok baju semua pun sendiri ke? Satu memang. Okey, okey. Tapi sebenarnya itu lagi senang daripada jaga budak-budak ni, betul tak? Ya, betul, betul. Kalau jaga budak memang tak ada masa nak gosok baju semua. Itu yang kalau you buat tu semua, I macam for safety reason lah sebenarnya kan. Kalau kita monitor dia orang pun bahaya juga. So, betul. For me benda tu memang part time I buat. But sometimes like every day I buat juga. But for them memang kena concentrate betul-betul lah. Especially makan, bila ada budak-budak besar ni. No mandi semua sekali. Sendiri semua sekali. Wow. So, Falik berapa tahun sekarang? He's almost 3 years old. And Aisyah sekarang? Setahun lima bulan. So memang dua-dua ni daripada awal pun memang tak ada helper. Dalam pantang semua dulu macam mana? Pantang memang ada kan. Okay. But still kena juga cuci kain semua sendiri. Betul. Tapi lama macam dah biasa because for me jaga dua-dua budak ni yang paling penting adalah rutin. Betul tak? Yes, you know, pukul bangun, mandi, makan. Benda tu buat kerja senang sangat. And satu lagi, for me because jaga budak ni kadang-kadang ada hari yang you stress. Betul. Terlampau penat sangat, takkan nak lepas sangat diorang kan? Betul. So for me, I belajar dan belajar sendiri. Apa yang I buat every day ialah I sentiasa happy, you know? Because kalau you sendiri, even though you ada small problem pun, kalau you happy, diorang pun happy. Kalau you stress, you akan lepas sangat diorang. Betul. Diorang akan down lagi, lagi fasi. Ya, yeah, lagi kau stress and kesian jadi masalah comel. Look at that. Tengok tu. So basically dekat rumah memang you ada rutin sendiri dan juga you memang selalu praktikan, selalu jadi happy dekat rumah. Kalau macam tu ada tak sebab you sendiri jaga anak-anak semua sendiri dekat rumah, masak everything semua. So you ada tak gunakan gadget maybe untuk alihkan perhatian mereka supaya dia orang duduk diam-diam? Of course ada. Tipulah aku cakap tak ada kan. Tapi with my first one. The second one she's not into gadget sangat. So lelaki alhamdulillah dia tak minat sangatlah. Ya, kalau buka TV dia tengok je lah tapi tak adalah concentrate lama sangat tak ada. But with the brother tu awal-awal memang kita rasa macam benda tu membantu sangat kan. Lama-lama I know how to manage my time. Dia punya time dengan dia punya iPad. Dia tahu iPad masa dia dinner saja.
Okay. Macam okay. Towards the end tu memang dia dah beda lock kepala dia iPad. Because it once a day lah kita akan bagi. Oh, once a day once bagi. A day. So waktu yang bagi masa bagi main dengan iPad tu berapa lama? 30 minit. Daripada mula makan sampai habis masa makan. Masa dia dah nak habis makan, so make sure that dia habis cepat sikit, nak tunggu dia kadang-kadang lama kan. Ya. Yeah. So towards the end tu bagi je dia. So dia dah tahu dah. Sekarang tak payah pun dia nak minta sendiri dah iPad, mama iPad. Dia minta masa awal-awal makan ke? Ya, yeah, dia dah tahu. But kita cakap you have finished your food then you can get your iPad. Diikut. Ikut. Bagus. Bagus diikut. So kalau TV semua memang pasanglah. Pasanglah tapi kadang-kadang movie pun movie biasa je daripada TV kadang dia pun malas nak tengok because dia orang ada my son dia ada few video je nak tengok kan. Tapi my son dia belajar ada few few colours and alphabet semua dia belajar from YouTube. From iPad. Yes, YouTube. From YouTube, so, yeah. Kita kena tengok jugalah apa yang dia tengok. Tapi sekarang ni dia tengah suka tengok toys review. Dah belajar membaca ke apa? Faling. Belum lagi. Still lagi just belajar alphabet, colours and animals. Dia tengah minat benda tu. So satu hari memang setengah jam saja and Aisyah tak nak tak, langsung. Jadi kalau abang dia tengok dia cintai-intai je lah. Bagi dia pun dia macam not interested. Dia tak ada rampas, tak ada apa-apa, tak gaduh. So Aisyah suka apa? Aisyah dia more toys. So toys that I beli tu macam appreciate sikit lah. Faham. She very independent tau. Yes. So she can play alone. So dia lagi suka main toys dia. Okey, baiklah. Macam-macam lagi kita nak tanya selepas ini. Kebaikan dia dengan keburukan dia. Tapi sekarang ini apa kata kita berehat seketika dan jumpa lepas ni. Menonton Celoti Si Manja bersama Lector Grow dan Hani sekarang bersama dengan Erin Malik dan Aisyah. Tengah cerita tentang teknologi dan anak-anak. Okey, so tadi video tu dekat Instagram tu memang ada nampak Falik masa tu kecil lagi yang makan strawberry dengan dekat latar belakangkan TV memang on lah, sentiasa on. So nak tanya berapa lama agaknya TV tu on dalam masa satu hari? Ni perasan tak tu channel bukan channel dia? Bukan katun pun. So, he's not interested pun. Okay. Faham tak? Dia macam kalau kita buka, memang buka. But ada time dia memang mami punya TV lah. Mami punya channel. Ada time dia orang punya channel. So you have to manage sendiri. But at least macam kat rumah I, kat my hall, I ada toys. So dia memang kalau tahu mama dia punya channel, dia macam dah main dia punya toys je. Itu setakat bunyi setakat latar bunyi belakang je. Lepas tu tapi dia boleh hilangkan bunyi itu. Dia tak fokus kat situ langsung. Betul? Okey, so kalau TV on, channel dia ataupun bukan channel dia, dekat berapa lama? Daripada pagi sampai petang lah, just for background je lah. Dia budak-budak ni bila dah besar, dia paling minta bagi you control, suruh you tukar, betul tak? So ada time dia lah, bagi dalam half an hour, tak lama. And then my kids love to eat. Okay. So when you give them food, diorang tak kisah sangat pun. Dia macam ikut bila dah ada dua ni dia orang ikut each other. Bila seorang tengok seorang nak tengoklah. Santai dia orang suka lah, dengar apa yang lagu tengok tu. Tak adalah kita buka movie je ke apa. Kita buka music bagi dia orang happy. So dia orang happy, I pun happy. Jadi sekarang ini tibalah masanya untuk kita lihat, dengar dan belajar bersama dengan Dr. Alex. Hai doktor. Hai Erin. Dr. Alex, Erin and Aisyah. Hi. Okay, so doktor, cuba ceritakan tentang teknologi. Sekiranya kita dedahkan teknologi pada anak yang banyak, apakah kesan-kesan dia? Okay, kalau nak lihat pada teknologi, kita boleh bagi kepada teknologi yang dikatakan stagnan ataupun teknologi yang dikatakan ongoing ataupun sentiasa bergerak. Macam mana pula? Okey, ni first time dengar ni. So ramai orang tak faham. Sebab kalau kita nak katakan teknologi, kita ada permainan yang berteknologi juga. Contohnya kalau saya tekan dia ada bunyi, dia boleh berinteraksi dengan kita, itu teknologi juga. Okey. Tapi ada yang jenis yang kita kata teknologi yang biasanya kita sebut gadget tu, handphone, video game. Okay. Apa yang berscreen tu semua, yang tu yang dikatakan stagnan.
Okey, so nampak di sini tak? Okay. Satu adalah interaksi yang dikatakan kita masih boleh mengawalnya. Lagi satu, dia mengawal kita. Betul. So, dua jenis tu yang kita nak tengok pada tahap apa yang kanak-kanak sesuai. Okey, faham. Jadi pada waktu ataupun umur bilakah yang kita boleh dedahkan anak kita dengan teknologi yang stagnan ataupun dengan skrin ni, sebab aliran masa sekarang ini adalah memang gunakan banyak teknologi dengan skrin. Ya. Jadi masa depan sebenarnya memang banyak bergantung dengan itu, dengan bawa kapal terbang, bawa kereta api, bawa macam-macam benda. Ya, dia dia percaya. Ya, betul, dia agree, dia setuju. Benda tu kalau sesuai untuk umur dia orang, kita akan guna. Okey, paling-paling yang saya katakan paling umur yang bawalah baby baru lahir. Ada tak kita guna teknologi sikit? Ada. Saya pernah tengok ada ibu bapa yang memang pasang walkie-talkie. Kalau bayi itu menangis, mama boleh bercakap dengan dia. Baby, jangan menangis. Mama ada dekat sini. Padahal mama dekat jauh. Betul. Kan? So, itu teknologi juga. Okay. Tapi kalaulah balik kepada yang saya katakan, yang ramai ibu bapa katakan, macam benda yang berskrin. Bila kita boleh dedah dia orang? Bagi saya, kalau boleh kita cuba lambatkan sedikit. Okay. Kita mula dengan teknologi yang tadi saya katakan tu, yang jenis dia boleh kawan. So yang tu lebih baik. Okey doktor, pengalaman macam saya pula, memang kita dah beli toys yang ada teknologi tu kan. With Falik and Aisyah, dia orang cepat sangat bosan. Macam mana tu? Takkanlah dah lah nak beli baru, mahal, nak beli baru. Bukannya murah yang ada bunyi tu, betul tak? Macam mana tu? Okey. Saya sentiasa bagi tahu kebanyakan ibu bapa, kalau bolehlah kita bermain bersama. So, sebab tujuannya bukan saja kita nak teknologi saja ataupun kita nak dia belajar pada bersama dengan alat tu, tapi yang penting interaksi ibu bapa. Betul. Dengan anak. Okey, dah banyak yang kita bincangkan di sini dan sekarang ni apa kata kita ke Perhati dan Perbaiki bersama dengan Dr. Alex. Okey, so untuk segmen ni kita nak tengok penilaian sedikitlah. Nampak tak? Ada Didi. Ada Didi kan? Yes. Hey, how about the green one? Put the green first? Put the green one. Dia tak heran. Another one. Yellow. Nampak. Yellow first, Aisyah. Yellow colour. Yellow. Dia tengah trial and error. Trial and error. The last one. Orange. Orange first. Last one, Aisyah. Kadang-kadang kita nak tengok macam ni dia solve the problem, kan? Smart girl. What colour is this? Blue. This one? Come here. You play this one. Yellow. You hold this. Okay, let's put that away. Thank you. Okay, thank you. So, Mama nampak tak di sini? Kalau nak tengok Aisyah, nampak tak? Dia punya minat tetap masih dengan benda-benda macam ni. Kan? So, baguslah bagi saya. Sebagai pakar, kami nampak kalau dia minat dengan benda-benda manual tu, mari kita mula dengan manual. Tapi yang tadi tu sengajalah sebab nak buat ujian dia kan. Saya nak uji dia sama dia suka benda gadget atau tidak. Tapi kalau ada budak yang memang kusyuk pada gadget tu, dia terus akan pergi benda gadget dah. So dalam penilaian ni saya boleh katakan Aisyah masih dengan benda-benda manual ni bagus untuk dia. So mari kita mula dengan benda-benda yang manual dahulu. Afi so lucky lah kan sebab dia tak minat dengan gadget sangat. Gadget ni tak bagus kan for the kembangan dia. Betul. Jadi dari segi pematian doktor tadi, Aisyah sebenarnya minat dengan mainan-mainannya manual yang masih lagi ada interaksi tangan dan barang-barang semua yang dia kawal barang-barang itu juga. Betul. Jadi maknanya kita teruskan dengan memberikan dan dedahkan dia dengan mainan. Tak payahlah nak gadget. Lambatkan. Okey, baiklah. Macam-macam lagi yang boleh doktor kongsikan bersama dengan kami. Tapi sekarang ini kita berehat seketika. Dok, ada petua mengatakan kalau mandi dengan air sejuk boleh menguatkan tulang. Betul ke? Tak betul. Petua tu tak betul. Yang pentingnya daripada nutrisi, kalsium dan magnesium. Bukan daripada air sejuk. Nyaris tadi nak letak ais kat dalam ni, nak bagi lebih-lebih kuat.
Tak eh? Tak betul. Okey, jangan buat macam tu jangan eh. Jangan macam tu. Okey, jangan eh. Masih lagi bersama Celoteh Si Manja bersama Lecter Grow. Okey, bersama dengan Dr. Alex dan juga Erin and Aisyah kita bincangkan tentang teknologi dan anak-anak. Mungkin Erin ada soalan nak tanya dengan Dr. Alex kan? Kita dah bagi anak kita iPad kan? So Erin nak tahu how about the distance, jarak dia antara dia dengan iPad tu. Dan kadang-kadang kita nak make sure that the brightness yang kita bagi itu betul. To make sure that tak terlampau terang, tak terlampau gelap sangat. Ramai ibu bapa tanya juga eh jarak dia berapa jauh baru sesuai kan. So bagi saya sebab kalau kita tengok teknologi benda macam ni terutamanya contohnya macam screen kan, flat screen kan. So dia ada satu benda yang dikatakan auto. Auto kan. So kita pasang set pada benda auto tu okeylah dia dia pandailah. Dia baca cahaya luar tu macam mana. So itu dapat bantu. Kalau kadang-kadang auto pun tak auto 100% kan. So kita faham juga. Yes. So jarak yang biasanya saya katakan lebih kurang 30 cm ataupun 50 cm jaraknya. So dan terpulang pada kita punya skrin tu berapa besarlah. Sebab kalau pun skrin tu kecil dengan jarak jauh budak tak nampak juga. So itu yang saya nampak di sini. Dan macam mana kita nak tahu sama ada anak kita dah letih pada skrin atau tidak? Kita tengok mata dia. Kalau dia tengok sampai mata dah berair dan dia mula gosok mata. Patut terkebil-kebil kelain macam ada adik masa kena tengok macam ni. Okey, apakah kesan negatif yang lain yang kita boleh terima daripada teknologi? Okey, mari kita tengok satu persatu. Yang banyak kita boleh nampak di sini adalah orang katakan teknologi tu mengambil alih kita punya kebolehan. So satu kita tengok digital punya jam. Jam digital. Contohnya sekarang 11, 10 ataupun macam mana lah kan? Senang budak nak tengok. Dia tengok, dia baca saja. Tapi kalau dia tengok jam jarum tu, itu mungkin dia tak pandai baca tu. Sebab sebelah ke 12 lebih kurang mana? Ini pukul berapa dia pukul apa ni? 11 ke pukul 12 tu. So nampak di sini tak? Dan kenapa kita masih guna jam? Jam yang ada jarum tu. Sebab contohnya kan kita bagi tahu roundabout. Okey, pusing jam 12. Mana jam 12 tu? Kat mana letaknya? Ke arah tu, yes, 12 kat mana? You susun 12 straight ke macam mana? Jadi sekarang ni kita kena kawal dengan pendedahan teknologi kepada anak-anak kita. Nampaknya kita kena cari solusi kepada isu ini. Jom kita ke solusi. Alright, Mak, tadi daripada penilaian kita dah boleh nampak Aisyah punya kegemaran dan minat dia. Tapi bagi saya memang tadi Erin katakan memang bagi saya baguslah. Sebab dia, kalau dia suka benda-benda yang manual, kita mula dengan manual dulu. Tapi dekat luar saya boleh masih nampak lagi banyak kanak-kanak yang memang sudah pun orang katakan dah kusyuk dengan gadget. Tadi Erin pun ada tanya okay, berapa jauh dia orang nak pegang benda tu. Contohnya saya tengok bukan saja benda macam tu. Kalau dia pegang bukan saja dia pegang jarak je saja, posisi badan dia. Ada yang sampai tengkuk pun sudah dah bengkok habis. Apa yang berlaku adalah cara dia tengok skrin tu. Cara tak ada meja. Tak ada meja. So dia pegang macam tu kan. So yang ni memang bagi saya memang saya tak galakkan. Kalau nak betulkan benda-benda macam tu balik kepada nutrisi baliklah. Sebab budak saya tak syorkan apa ubat yang dia nak makan atau semua kan. So contohnya nutrisi yang bagus dia orang boleh ambil adalah kalsium, magnesium tu semua untuk kuatkan dia tulang baliklah. Kita akan minta dia buat senaman balik. So itu yang saya kira senaman luar tu penting juga sebab kalau tak ada senaman luar tu susahlah. Betul ke kalau kita tengok lama sangat iPad ni dia boleh effect your brain. Benda-benda macam tu laju, cepat. Contohnya saya balik kepada benda ni kan macam tadi. Okey, kalau dia letak di sini salah contohnya. Tetap salah. Tapi dalam iPad ataupun dalam skrin tu benda tu dah balik ke tempat asalnya. So dia bukan manual. Dia tak payah nak auto. Figure out. Dia tak payah figure. Tapi kalau dengan benda teknologi automatik dia akan betulkan sendiri. Dia bantulah kita. Betul. Dan lagi satu, saya nampak kalau dengan teknologi, terutama benda-benda yang ada skrin tu, dia tengok pada masa yang salah. Masa tu penting. Kenapa saya katakan masa tu salah? Kadang-kadang kita minta anak ataupun masa lapang kita pada waktu malam.
pada waktu malam patutnya budak saya nak dia orang tenang dan tidur. Betul. Tetapi apa yang berlaku di sini, masa itulah kita tunjuk benda-benda tu. Dan benda tu laju. So apa yang berlaku pada otak dia orang adalah dia punya kortisol dalam otak tu, dia punya satu jenis orang katakan informasi automatik dalam badan tu, dia akan rembes dengan cepat. Okey. So anak akan jadi aktif. Akan jadi seronok. Seronok. Dia jadi seronok malam padahal dan dia waktu tidur. Dan dia tak tidur ataupun tidurnya akan terganggu. Itu satu. Kalau yang lebih serius lagi, itu akan datangkan sakit kepala. Yang paling saya nampak adalah perutnya juang. Perut? Ya. Malam-malam tak nak tidur. Kan? Biasanya kalaulah kita orang dewasa malam tak tidur, apa yang berlaku? Lapar. Lapar kan? Sepatutnya waktu tu waktu tidur. So kalau dia tak makan ataupun dia masih makan sesuatu lagi, ini akan menyebabkan perutnya jadi beban. Faham, padahal pada perutnya patut berehat. Ya, betul. Repair badan. Balik. Kalau ada kes-kes macam itulah kan, saya galakkan bagi dia sedikit probiotik yang sihat. Okay. So dalam probiotik yang sihat, L-Lutery itu penting. Okey, jadi maksudnya kalau dia anak-anak tu ketagih sangat dengan mainan, kita kena tarik ataupun alihkan perhatian dia kepada perkara kedua yang dia paling suka. Katalah bola ke, patung ke, apa-apa ke, kita jadikan benda tu menarik. Jadi dia akan kurangkan waktu bersama dengan gadget. Betul? Yeah. Dan sekiranya mereka banyak gunakan gadget, pandang bawah akan menyebabkan sakit tengkuk. Kita berikan mereka nutrisi kalsium dan juga magnesium untuk memperkuatkan tulang dia. Dan betulkan posisi dia. Dan betulkan posisi dia dan buat senaman di luar. Ya, betul. Okey. Dan lagi satu adalah sekiranya dia suka bermain iPad pada waktu malam sebelum dia tidur. Okey, maknanya dia akan merembeskan kortisol yang tak bagus. Yeah, sebab dia membuatkan dia seronok pada waktu malam. Padahal dia patut tidur dan tenang-tenang. Dan juga dia akan extend, dia akan panjangkan waktu dia tidur. Maknanya dia akan lapar dan dia akan makan. Itu akan merosakkan kitaran dalam perut dia. Jadi kita kena bagi mereka nutrisi probiotik untuk melindungi perut dia pula. Ha, itulah cadangan solusi daripada Dr. Alex. Dan sekarang ni kita nak cadangkan Aisyah untuk menari pula nak. Okey. Nah, Aisyah. Ya, terus senyum. You want to dance? Bila perlu sehat, ceria sekali, jomelnya si manja. Kita all grow happy. Bila perlu sehat, ceria sekali, jomelnya si manja. Kita all grow happy. Kita all grow happy. Terima kasih kerana menonton Celoteh Si Manja bersama Lactogrow. Saya Yasmin Hani. Saya Dr. Alex. Saya Erin Malik dan Nur Aisyah. Wah, kita jumpa lagi minggu depan dan grow happy. Happy, 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 all grow happy.